Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke channel YouTube Faizal Kapli. Hari ini kita ada buat setup adjustable untuk Saga dan juga Myvi Gentry. Okay, stay tuned, jom kita layan. Ni punca des terhentak sebab body shift panjang. So body shift panjang, bila kereta turun, automatik sober dia akan jadi rapat. Okey. Selalu kita jumpa macam ni. So kita akan adjust dia punya body shift ni. Bagi pendek, kita tengok jarak tayar dengan fender dia. Berapa jari ya. Okey. Kita setting dulu, lepas tu kita akan masuk tayar dia. So yang depan kita adjust dia punya body shift dan juga spring ya, preload dia. Depan pun melantun juga ni. Okey, so kita dah setting dia punya depan body shift dan juga panjang spring. So kalau asal dia ni, dia setting spring dia 30mm, body shift dia 35mm. Lepas tu kita adjust body shift dia naikkan 25mm. Spring pun kena adjust juga, spring 30mm. So kita tengok dia punya result dia untuk depan. Ini sebelum, ini dah selepas. Okay, so kita dah naikkan dia punya sober. Kalau tengok sini, berapa jari? 5 jari. Tu lah, dalam 4 jari je tu lah. Kalau pakai giloh, kalau tak pakai giloh, dah 5 jari. So body shift kita dah naik happy. Spring pun kita naik kan, sebab tadi spring dia tadi berapa 20mm. Spring dia panjang 20mm, so kita naik kan dia 10mm, sebab 20mm tu nampak tinggi. Jadi kita rendahkan lagi lah. Spring dia 10mm. Body shift ni kita ajar naik habis. Jadi kita masuk tayar, kita test. Jadi untuk soft hard ni, belakang yang depan kita ajar 10, sebab yang ni dia ada 4 step lah. So kita ajar belakang 10, depan pun 10. Okay. Alright. Alright, so kita dah siap setting adjustable 01 SSR 550 eh. Okey, so belakang dia anggaran dalam 3 jari. Okey. So yang depan dia dalam 2 jari lah, tune lah. Alright. Dia punya comfort dia pun dah lain. Dah rasa lain. Jadi kita dah adjust dia punya soft hard dia sekali. Okey. Siap. Alhamdulillah, owner berperhati. Thank you support customer daripada Seremban. So jangan lupa like, share, komen Faizal Kapli channel. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.